Pandemi COVID-19 berdampak pada proses belajar mengajar di sekolah. Para murid diharuskan untuk belajar dalam jaringan daring dari rumah masing-masing atau sistem pembelajaran jarak jauh. Meski ada yang sudah diizinkan melakukan sekolah tatap muka dengan ketentuan wilayahnya sudah zona hijau atau aman COVID-19. Kebijakan pendidikan di masa pandemi ini diambil untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Namun, belajar dengan metode daring terlepas dari sejumlah tantangan. Belajar jarak jauh ternyata menambah tanggung jawab orang tua, yakni mengurus rumah dan mempersiapkan sekolah sistem daring. Di sisi lain, tak semua siswa mampu belajar daring dengan aman dan nyaman di rumah. Mereka terkendala sinyal hingga harus menuju bukit ataupun terkendala biaya untuk membeli kuota internet. Untuk itu, guru-guru yang mengajar mereka punya tanggung jawab moral untuk memberikan materi pengajaran meski menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan, khususnya bagi mereka yang berada di daerah terpencil dan susah jaringan internet. Kini kita akan bahas lengkapnya di Indonesia Bicara. Ya, pemirsa, menghadapi pandemi COVID-19, Kemendikbud telah memutuskan metode pembelajaran tetap diberlakukan secara daring. Hal ini dikarenakan hampir seluruh wilayah di Indonesia masih masuk kategori zona kuning, orange, bahkan zona merah. Sementara peserta didik di zona hijau diperbolehkan menggelar pembelajaran tatap muka dengan sejumlah persyaratan. Namun dalam prakteknya, baik siswa maupun guru dan orang tua menghadapi sejumlah tantangan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Kita akan bahas malam ini bersama saya, Aprilia Putri. Dan pemirsa, sebelum kami hadirkan perbincangannya, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi kepada Anda. Informasi pertama, pelanggaran masih terjadi di hari ketiga sistem ganjil genap yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta. Ganjil genap diterapkan Pemprov DKI Jakarta di 25 ruas jalur ibu kota. Sosialisasi terus dilakukan sebelum diberlakukan sanksi denda pada Kamis besok. Aturan ganjil genap ini diberlakukan demi menekan mobilitas masyarakat. Ganjil genap diberlaku setiap hari kerja mulai pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Dan dilanjutkan kembali pukul 4 sore hingga 9 malam. Razia kepatuhan di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat diwarnai adu mulut antara Satpol PP dengan seorang tukang jamu. Pedagang jamu bersikeras menolak penggunaan masker karena hanya berada di dalam tokonya. Petugas pun terpaksa membawa penjual jamu ke posko penindakan. Razia kepatuhan tak hanya menjerat pedagang, sejumlah pejalan kaki dan pengendara sepeda motor juga kedapatan tidak menggunakan masker di tempat umum. Bahkan beberapa pengendara motor berbalik arah menghindari razia kepatuhan tersebut. Satpol PP berpegang pada Pergub DKI Jakarta nomor 51 tahun 2020 tentang PSBB transisi. Banyaknya pelanggar yang tidak mampu membayar denda administrasi membuat petugas hanya memberikan sanksi sosial berupa menyapu jalan. Ya, pemirsa, setelah 4 pegawai terkonfirmasi positif COVID-19, Komisi Pemilihan Umum KPU Pusat melaksanakan uji swab bagi seluruh pegawai dan komisionernya. Tim medis menyiapkan 500 alat uji dan diperkirakan selesai dalam 2 hari. Swab dilakukan memutus rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan KPU. Tes ini juga dilakukan untuk memastikan kondisi para pegawai dan komisioner benar-benar sehat menjelang pesta demokrasi Pilkada Serentak 2020. Tes swab dilakukan oleh tim medis dari Badan Intelijen Negara BIN selama 2 hari hingga Rabu. Pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19 akan diharuskan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.
Pemirsa, meski berstatus zona kuning COVID-19, sejumlah sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung telah melakukan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran digelar dengan protokol kesehatan ketat, bahkan memberikan sanksi bagi siswa yang melanggar. SMA Negeri 1 Panaragan merupakan satu dari beberapa sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, yang telah melakukan pembelajaran tatap muka. Siswa-siswi dan guru harus mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjalani pemeriksaan suhu tubuh. Siswa-siswi juga dibagi dalam beberapa kelompok masuk sekolah bergantian sehingga jaga jarak antar murid di dalam kelas dapat terjaga. Sekolah juga menutup kantin dan meminta siswa-siswi membawa bekal dan air minum dari rumah. Sejumlah siswa-siswi mengaku senang bisa sekolah tatap muka kembali. Ya, pemirsa, salah satu kendala dalam pembelajaran jarak jauh atau online adalah keterbatasan kuota internet. Namun pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur memberikan kuota internet gratis bagi siswa SD dan SMP untuk belajar di rumah. Kuota internet gratis diambil dari anggaran biaya operasional sekolah BOS Nasional tahun 2020. Kuota internet gratis ini diberikan melalui satu provider telekomunikasi seluler dengan kartu paket data yang dirancang khusus hanya untuk pelajaran daring. Para siswa yang harus belajar di rumah mengaku sangat terbantu. Selama ini untuk belajar online atau daring diperlukan biaya besar membeli kuota internet hingga ratusan ribu rupiah. Kuota internet gratis untuk pelajar ini diperoleh dari pengalihan dana biaya operasional sekolah nasional atau BOS. Pemkot Mojokerto telah membagikan 16.000 kartu perdana seluler dengan kuota belajar. Kuota internet gratis ini akan diberikan mulai bulan Agustus hingga Desember mendatang. Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog bersama pengamat pendidikan Pak Andreas yang sudah hadir di studio. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.